Halo guys, welcome di YouTube Ali Plaza. Okay. Sekarang saya ingin jalan-jalan. Saya akan memperlihatkan apa yang saya buat saat ini. Ya, bagi pengguna atau membership pro, silakan simak nih. Karena ini nanti akan muncul di versi yang kedua, maka pertahankan langganan Anda, jangan sampai berhenti langganan, karena Anda akan dirugikan dengan godaan yang ada di sini. Nah, jadi apa yang saya buat ini? Nih, saya kasih tahu ya. Itu apa itu tower apa itu? Nah, yang saya maksud adalah di sini ada obstacle ninja warrior yang sudah sejak lama saya rencanakan dan akhirnya kesampaian. Ya, karena saya tergoda dengan apa yang ada di AXN, yaitu adalah American Ninja Warrior. Nah, sekarang saya mau bongkar bagian sini deh. Untuk pintu masuk. Nah, ya ini dia obstacle ninja warrior yang sudah saya buat. Wow, ada tower Midoriyama juga nih. Ini dia tower Midoriyama yang sudah saya buat. Kalau Anda bilang terlalu rendah sih nggak apa-apa, no problem. Tapi memang seperti ini, tingginya 30 blok ya. Ini 25 blok kayaknya tingginya. Kurang tinggi lagi. Nah, ada dua stage. Yang pertama ini stage 1 nih. Oke. Yo. Kalau pakai ini bisa. Coba ya. Hup. Nyebur men. Hati gagal. Enggak begitu sih. Nah. Ini saya nyalakan nih. Hup. Ya. Aduh, jatuh ke lahar. Ini ada monkey jump. Dan yang terakhir udah. Kalau di aslinya itu rock climb ya. Tapi kalau di sini itu namanya adalah tangga climb. Campuran bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, tangga climb. Ini harus bisa lompat dan meraih tangga ya. Hup. Nah, kayak gini. Nah, nyalain gini, tandanya kamu berhasil. Haha, itu dia. Biasanya katanya sih anak-anak yang main parkour ya, anak-anak parkour mungkin merasa gampang dengan permainan ini. Tapi kita lihat aja ya. Nah, ini ada yang member pertama. Aduh, nyebur ini. Fancy jump. Ini namanya fancy jump. Terus yang kedua muter dulu. Ini ada frog jump ini namanya. Hup. Nyebur ini. Jadi biar kena sini gimana caranya ya. Nah, ini cara meraih. Ini seperti yang tadi ya, tangga climb, tapi ini lebih.
Ya ada iron iron bar steel. Aduh. Iron Barstone ini. Dan yang terakhir, jembatan neraka nih. Simulasi jembatan neraka. Jadi jangan sampai nyebur. Dan waktunya dibatasi. Dan map ini hanya tersedia di map V2 ya. V1 tuh nggak ada, belum ada map, apa, belum ada obstacle ninja warrior-nya. Jadi kalau ini udah ada ini. Nah, ini ada Tower Midoriyama. Untuk meraihnya, itu harus naik tangga. Jangan sampai jatuh. Kalau jatuh ya ulang lagi. Oh iya, biar seru, tambahin nih lampu-lampu. Kayaknya dendek nih. Nah, manjat. Yuk, manjat. Iya, naik. Hup, ya. Ini harus bisa ya, harus bisa naik. Tangga naik lagi, naik. Aduh, susah man. Susah naik untuk bisa kesana dan nyalakan tombolnya tuh. Oke, jadi diperhatikan ya map ini, ya obstacle ini hanya tersedia mulai dari map V2, ya map yang dijual di membership ya. Jadi nanti ketika saya mengupload V2, nanti yang saya tunjukkan adalah ini, ya obstacle Ninja Warrior. Dan Anda mungkin pada saat membuka mapnya itu, Anda berada di sini, di atas Tower Midoriyama. Nih. Tuh. Jadi bisa melihat obstacle ninja warrior-nya yang ada di sana. Oke, untuk kali ini cukup. Thanks for watching.